Baru saja bergabung dengan salah satu perguruan silat, seorang remaja di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia. Ia mengalami pendarahan hebat, diduga akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan sejumlah senior di perguruan silatnya. Korban sempat dibawa ke RSUD Sidoarjo pada Minggu siang. 8 jam mendapat perawatan intensif, namun nyawa korban tidak tertolong. Ada info ternyata sempat ada kontak fisik dengan siswa. Saya tanya lagi, apa benar? Iya, gini. Ternyata memang ada senior sama yang junior. Oh, senior junior. Itu kan kontak fisik. Lari, entah lari, terus pakai apa? Pakai pukulan, pakai tendangan. Tadi sampean dari awal sudah bohong sama saya. Sampean tadi bilang dari tadi nggak ada kontak fisik. Nah, yang ngomong nggak ada kontak fisik ini siapa? Seniornya. Seniornya. Korban diketahui baru 3 bulan bergabung dengan perguruan silat. Awalnya orang tua korban tak mengira anaknya menjadi korban perundungan para senior di perguruan silat. Namun, sejumlah rekan korban yang melihat peristiwa itu menceritakannya kepada orang tua korban. Meski demikian, tak ada satupun dari pelatih maupun senior korban yang mengaku. Orang tua korban pun akhirnya melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Polresta Sidoarjo. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Thank you.